sumpah mubahalah atas nama Al-Quran. Saya yakin, saya mengimaninya bahwa memang penguasa sekarang ini demi Allah curang, munafik, dolim. Hei cebong, silahkan lawan mubahalah ini. Ya, siapapun tanpa terkecuali, dosennya, profesor, doktor, kiai, hajinya, menterinya, presidennya bila perlu, siapapun Anda, oknum polisinya. Kalau saya salah, 7 turunan saya diazab sama Allah. Kalau ternyata antum yang salah, kamu yang salah, 7 turunanmu dihancurkan sama Allah. Serius, Pak. Barangkali di sini ada cebong-cebong nyamar, tobat.